Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silva, selamat malam ya. Ini pasien saya, Pak. Siapa, Pak? Pak Ngurah. Pak Ngurah ya. Medani ya. Iya. Adiknya Pak Mangku siapa itu? Pak Mangku Putut Wardana. Wardana. Ini istrinya. Nah, lagi sakit istrinya. Nah, ini. Sekarang cerita, Pak, sudah puasa berapa hari, Pak? 5 hari. 5 hari ini ya? Iya. Ya, insya Allah sampai cukup. Puasa tapi masih bekerja. Iya. Membuat tebing di ya. Pak Mangku Agung ya? Iya. Nah, ini salah satu jasanya Pak Mangku Agung. Iya. Karena Pak Mangku Agung memperkenalkan saya dengan Pak Ulan ya. Untuk membantu sakit anaknya. Dari Pak Ulan, sampean dapat infonya dari Pak Ulan. Ya, ya, Pak Mangku Agung dapat pahala. Beliaunya orang baik, gitu ya, Pak. Ya. Sekarang cerita, Pak, keluh kesahnya 5 hari puasa ya, ya. Ditambah kerja lagi. Ya. Nah, gitu cerita. Pertama sakit apa dulu? Ya, sebab saya punya tanggungan, misalnya tanggungan kerja dan satu satunya ya biasa mengikuti anak. Iya. Nah, terus kemudian ya saya kerjakan sambil puasa. Itu ya, buat Pak Hati. Iya. Di kurangnya Pak Mangku Agung di mana itu, Pak? Di anu di Cigantung. Cigantung. Tabanan ya? Bukan Denpasar. Itu masuk Denpasar itu, Pak? Iya. Yang besarnya kan, yang besar itu. Nah, itu ya. Sekarang yang dirasakan gimana, Pak, badannya? Oh, badannya sekarang alhamdulillah sudah agak enakan. Agak enakan ya. Nunggu sampai 10 hari ya, Pak, dikuatkan besok. Insya Allah hari ini tadi ini ramuan yang membuat dada sakit ini. Termasuk ibu ya, Ibu. Yeah. Ibu kalau mau besok itu sudah puasa ya, Ibu, supaya satu ibu sehat, kerjanya di spa. Yeah. Supaya satu dengan sehat itu kepurannya lancar sembahyang ya, Pak. Lalu bekerja di spa juga lancar. Ngurus suami anak lancar. Kalau sakit tidak bisa apa-apa, Ibu. Nah, itu kan. Insya Allah nanti ini kalau tanda-tandanya bapak ini nanti sehat, perutnya berkurang 10 hari biasanya turun 4 kilo. Kalau kurang airnya ditambah, Pak. Ya. Ya, untuk bapak sama ibu ya, Ibu.